Selasa sore 9 Februari 2021, pemerintah Desa Matagual, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari melakukan pelantikan terhadap para ketua rukun tetangga atau RT terpilih. Sebanyak 12 orang secara resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatannya sebagai ketua RT definitif yang dipimpin langsung pejabat Kepala Desa Mardianto. Prosesi pelantikan yang berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan ini turut dihadiri oleh Ketua BPD Desa Matagual Nurholisa beserta jajaran maupun tokoh masyarakat desa setempat. Pelantikan terhadap Ketua RT terpilih ini dilaksanakan setelah melalui prosesi pemilihan secara langsung layaknya seperti prosesi Pilkada Serentak tahun 2020 lalu. PJ Kades Matagual Mardianto berharap dan berpesan kepada seluruh Ketua RT yang baru dilantik untuk bersinergi dengan pemerintah desa sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kepada seluruh Ketua RT yang terpilih dapat kedepannya bersinergi yang baik dengan pemerintahan desa sehingga kegiatan-kegiatan desa ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini mungkin untuk pemilihan RT di Desa Matagual ini mungkin sifatnya perdana lah. Nah, kita pakai pencoblosan, ada gambarnya, ada nomor urutnya gitu. Jadi ini kita laksanakan sama kayak pelaksanaan pilkada. Sementara itu Ketua BPD Desa Matagual Nurholisa berharap para ketua RT ini dapat menjalankan masa baktinya selama 5 tahun ke depan, periode 2021-2026, dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Harapan kami kepada RT yang terpilih, semoga bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan desa dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakatnya kepada RT-nya dan disampaikan juga kepada kami BPD untuk membantu. Pirdana Atrio, Jambi TV.